خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سكعنا ده muka sebelah dah. Muka sebelah 1, 2, 3, 4, 5. Dan dimakian lagi. Dimakian juga. Apa dimakian juga? Begitu juga tu gapo? Ya tak supa tu juga. Apa supa tu juga? Tafsir makna dimakian lagi. Dimaafkan. Dimaafkan, diberi maaf. Syarat wi ma'ah. Tak ada ambil salah dah lah. Tak ada ambil salah dah. Dimaaf apa? Dimaaf daripada barang yang terbang. Ma'ah daripada barang yang terbang. Barang yang terbang. Barang yang berterbang. Gerti terbang. Bercerai. Merata-rata. Terbang maknanya duk rata-rata, bercerai rata-rata. Maksud dengan berterbang sini, yakni barang yang kena dan sampai pada kain. Itu makna itu, barang yang terbang, yakni barang yang kena dan sampai pada kain atau badan. Duk semua rata. Itu makna gitu, duk tubek. Musannaf punya terjemah daripada tatayar. Tata yang ni anaknya bertubai semua. Bertubai rata. Apakah barai hak terbai ni? Tu bayan pada barai tu. Apakah benda tu tu? Daripada, yang ni iaitu, soalan kita. Iaitu barang yang terbang tu gapo? Maksud dengan barai yang terbai di sini, iaitu air liu. Air liu. Air liu gapo? Sifat pada air liu. Air liu yang kena najih. Air liu yang kena najih. Tulis itu sikit. Air liu yang kena najih. Dia ni seperti. Seperti air liur lembu. Tu. Air liur lembu atau binatang. Yang ditiup angin dan terbang, ia mengenai kain kita. Tu lembu muda-muda ia basah. Basah tak mau ia duk jilat, ia duk makan lembu ni, duk mamah plak 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 tu. Duk basah semua di mulut dia dengan alio dia. Lepas tu teh di angin mari kena kain kita. Anu ibarat dengan terbang kan panggil. Terbang mari. Maknanya kena kain lah. Kena kain kita lah. Nampak tu dah. Satu. Dan satu lagi. Ni tak ada. Ya. Satu tu hak tu ma'ah. Ma'ah yang mari kena sikit-sikit tu. Ya dia tak apa. Padahal di mulut dia alio ya benar je. Mari dia perut macam-macam lah. Barang tu. Dan barang yang pada, bukan daripada, tak, pada saja. Dan ni atau pada barang yang saat ni, dimaafkan juga tu. Syarat tak ambil salah juga. Boleh bawa semaya tak apa.
Maknanya walaupun najis tapi dimaah, dimaah. Kalau kita semaya dalam hatu tu tak apa. Tak apa, ya dimaah. Dan barang yang, yang ni dimaahkan daripada barang yang pada mulut binatang. Barang yang ada pada mulut binatang, mulut bagi binatang. Tu. Apa barang yang ada pada mulut binatang? Kau dulu. Binatang mana? Binatang yang memamuh piak. Yang tu sifat pada binatang. Binatang yang memamuh biak. Hak pesing mamuh. Tu kena dobek sini pula. Mamuh tu yang dikandaki dengan binatang yang memamuh. Ini dikandaki dengan binatang yang memamuk ini seperti anak lembu dan anak kambing. Awak itu mudah. Awak ni misah awak mudah-mudah. Tu apa sih mamuk ngok ngak ngok ngak ngok ngak. Tu. Tu awak tu tu anak lembu, anak kambing je lelaka tu. Tu. Jadi di mulut dia tu ada gapo? Ada najis. Ada najis di mulut dia. Tu. Ya mama-mama kita lalu ke dekat kita tu. Lalu ke dekat kita puak kena kita mari. Ya mulut dia tak dia nate tu ke. Okay? Binatang yang macam mama biar saat ni tu, ya mulut dia tak dia kok puak kena. Kau dulu. Ya nak ke mana ni? Han keadaan binatang saat ni tu? Ha ni buat han pada binatang. Jadi nak maaf pada mulut binatang. Binatang mana? Apabila menangkap. Menangkap ni, tangkap, takak, nakak ni mencapai memakan. Senih, makan lah maknanya. Apabila menangkap. Yang ia menangkap akan susu. Bukan ibunya. Jadi belik sini. Apabila menangkap akan susu, bukan ibunya. Ibu bagi binatang tu. Tak faham tu. Kena dobek pula. Menangkap akan susu. Tulis pada susu. Bukan, yakni. Apabila menangkap ia. Yakni apabila menangkap ia. Akan susu ibunya. Akan susu ibunya. Atau perkara. Yang bukan susu ibunya. Atau perkara yang bukan susu ibunya seperti air dalam kulah masalah. Seperti air dalam kulah masalah. Tu masuklah kau tu. Tu demak. Ya untuk saya kita ya ibarat dengan menakak. Ya makan susu puak 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 ah. Hidup puak susu tu. Isak dah lah. Tapi isak ni tekoh. Tekoh mana? Tekau siapa dah dia? Cok, cok, cok. Ni, puak. Tekau Allah puak dah. Lepas tu bila puak sudah. Waktu isak. Kita kira isak tekau tu. Tak gitu ke? Tekau gitu. Tonyoh. Tonyoh puak gitu. Tu tu orang panggil nakak yang kira kot tu. Boy. Tu. Maka bila kita tepuh dengan dengan kopek mek dia tak ni tu ke? Tu. Maka jadi najis lah kena di mulut budak tu. Mulut bagi binatang tu. Lepas tu di susu dia tu. Ya kita perah susu pula masalah. Ataupun gapo. Tu jadi ada najis. Di susu dia tu. Atau benda lain daripada susu. Supaya dia anak-anak lemu. Giduk makan alih kalah. Muak, 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 muak. Mulut dia ada najis. Maka dimaah. Dimaah di situ. Nampak tu dah? Itu dia kecek ibarat lagu tu. Menangkap akan susu bukan ibunya. Yakni susu bagi ibunya dan perkara yang bukan susu ibunya. Seperti ayat dalam kolah. Ibarat jaga. Dua, ingat ya ma'ah dah tu. Syarat bagi ma'ah. Dan mulut kanak-kanak. Dan ni atau pada mulut binatang tu nampak? Atau pada mulut binatang saat ni. Ibarat cakap semulanya kena kata. Dan dimaahkan barang yang ada pada mulut kanak-kanak. Mulut bagi kanak-kanak. Mulut budak-budak. Tu eloh lagi. Pas tahun, dua tahun. Mulut bagi kanak-kanak. Kanak-kanak mana? Sifat pada kanak-kanak tu. Kanak-kanak. Kalau nampak sifat pada mulut. Mulut mana?
Mulut yang kena najis. Ha, mulut yang terkena najis. Bukan kanak-kanak kena najis dak, mulut je kena najis. Najis ni seperti muntah masalah. Ya muntah puak 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 tu baik. Ha, di mulut budak tu ada najis dah tu. Yang makan kenyal yang muntah tu baik. Tak itu ke? Ha, la kenyal, kenyal tapi isap pula. Ha, tu masalahnya. Ya lapar, ya kenyal-kenyal makan. Ada juga budak macam tu. Wah, penuh mulut ni. Yang muntah tu baik dalam perut tu, najis tu di mulut tu. Wah. Ah, luwak, ah muntah. Kalau luwak ni je sikit hala-hala sikit-sikit dah. Luwak ni kalau muntah tu banyak lagi. Ya luwak ni ya tak sempat muntah. Nah, luwak ni ya kenyal. Tapi muntah ni ya ya tubik hak dalam medah nah. Kalau luwak ni ya serupa dengan lipah. Ah, itu. Ya lipah tubik, bila ya penuh ya lipah tubik ah tu luwak ke tadi. Kalau muntah ada tak lipah tapi ya diwasuk kemang dulu buak tubik. Ha, tengok tu muntah. Macam-macam lah keadaan eh. Asal ala kulihan tubik daripada maidah mari. Ha, tubik lahir pada. Ngok-ngok macam-macam. Ha, maka budak ni ruak ke apa ke, muntah ke apa, ala kulihan mulut dia tu kena najis dah. Ha, kena najis dah. Atau tidur. Alia basi budak. Tu, dia tidur. Bang busuk juga tapi busuk tak support orang tua dah. Ha, alia basi dia dah. Tak support orang tua. Busuk dia punya dia busuk masih belah itu. Tu lain-lain sikit. Tapi dia semua tu hukum najis. Lepas tu, bangun-bangun tak ada kata komo ke apa tak. Puak, mek-mek dia pula. Tak ada gana-gana dah. Tu. Nah, maka budak ni mulut dia tu yang kata terkena najis. Mulut yang terkena najis. Itu sifat pada mulut tu. Mulut yang terkena najis kata dia. Lepas tu apabila han keadaan kanak-kanak tu kira teka mana ni. Mulut bagi kanak-kanak apabila menyusu iyo. Tengok yang kecek. Menyusu ni bukan mek. Menyusu ni ada minum susu iyo. Ayah nak kot tu wey. Apabila menyusu ia kanak-kanak tu yang minum susu. Ha, bila ia minum susu. Tu. Ni kecek minum susu ni ulama yakiyah daripada tu lagi. Boleh kita tanda gini meminum menyusu ia yakni atau lain daripada minum susu. Buat gitu. Ha, yakiyah mana lagi? Atau lain daripada minum susu. Seperti kita kucup akan mulutnya. Kita kucup akan mulutnya. Kerana kasih sayang. Tu. Kita kucup akan mulutnya kerana kasih sayang. Maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Daripada najis. Yang ada. Pada mulutnya. Habis itu. Tok mai orang tua yo nampak anak dia yo sem eh. Gerai budak ni puak cuk kucuk di mulut. Cuk ha kucuk di mulut. Mulut baru dok luak sat ning je. Muak te kena mulut kita. Sikit banyak tu hak tu dimaafkan syarat. Ha ni kena ambil anak gi celuk mulut pula dah. Ha nyanyo. Anak kedok itu sok mau ambil celuk. Ah najis yo kata mulut anak najis. Dia tak lewat main ni ngapa. Ayah nak main. Bila ayah nak main. Jangan bang. Jangan dulu. Mulut najis ni. Anak ni. Ambil anak itulah. Celuk yang kolok. Dia tak reti. Budak oh juga. Ha, yang dipayah lalu. Masalah. Ya. Siapa kena kucu tak boleh lah. Dia dulu. Najis kata dia. Najis tu. Mat ni kan cari panas juga. Kira. Dia tak reti kata ni dimaah. Yuhu kata mutah. Mutah tak najis kata tu. Nanya tak boleh. Nanya ke anak kalau dia pucat budak. Celuk koloh dia. Tu. Wah. Sesuknya kalau tak celuk pun ambil air mari. Tak mulut dia tu. Jadi mak tak ada pun. Kalau nyanyi ke budak. Dah. Hal tu kasih saya pasal dia. Tapi di sini je lah ni masalah ni. Kucuk ketika ni. Tapi lain pada
lain pada mutah dia tu pergi kena kain kita betul-betul. Hak tu tak leh. Budak mutah ngak. Lepas tu mutah tu dia kena kain semaya. Hak tu tak leh kena basuh. Ni masalahnya kita pergi kucuk dia ataupun yang makan kusumek. Ha, di sini dia ma'ah dah. Tak nak duk basuh kopek dah lah. Mek tu. Nampak tu dah? Getih tak? Ha, wayak molek kot bini wey piang wey. Wayak kot molek. Ni bini kau dah lah kopek gitu. Pas gigu. Nyanyo kawe. Ha. Tak nak basuh aseh poli. Dah nak dah. Tak apa. Kalau hok pok yo tu sungguh. Ha ya dia. Ha. Kalau hok pok yo tu nak basuh ho. Kalau anak tak apa. Suka. Habis itu. Maka ia kata apabila menyusu ia, patu dimaafkan pula. Jadi dimaafkan juga. Maka dimaafkan juga. Pula dengan makna juga. Dimaafkan juga. Apa? Maaf juga. Sebab apa dimaaf? Kerana ilak pada dimaaf. Dimaaf tu kerana sukar. Sukar. Susah. Payah. Memelihara. Sukar. Susah oleh memelihara. Akan dia, akan barang yang tersebut. Senih kita dah, banyak karo berdoa. Banyak karo berdoa orang nak tulis. Akan barang yang tersebut. Hak lepas 2-3 saat ni. So nak jaga. Nak jaga aku mana? Angin wangi mari puak. Alia kena kita. Saya kejaga lah wey. Dah ribut kuat-kuat kau. Tukar kita pasang perut lembu. Itu salah. Dah. Tu habis itu kerana sukat memeliharakan dia dan dimakian lagi kata dia dimakian lagi begitu juga semacam tu juga apa dia kau dimakian lagi tafsir dimaafkan syarat beri maaf tak ambil salah gapo dia dimaaf dimaaf daripada barang perkara yang kesukaran barang yang kesukaran apa dia kesukaran susah. Susah memeliharanya. Waktu itu kesukaran jadi kesukaran memeliharanya. Sesukaran memeliharanya. Barang yang susah nak jaga. Syarat wima'ah juga. Kesukaran memeliharanya. Maknanya susah nak jaga dia. Barang yang susah nak jaga. Apa yang benda yang susah nak jaga tu? Daripada barang. Daripada tu bayar pada barang tu. Bayar pada barang tu. Apa benda yang payah jaga sini? Iaitu dia kata. Barang yang mengena air kencing, lembu atau kerbau. Kok mana pula? Barang yang mengena, yang ni mengena akan dia. Akan barang tu. Takdir malak. Benda yang mengena akan dia, mengena oleh air kencing. Tu pa'eh. Tu. Benda yang kena akan benda tu, oleh air kencing. Air kencing tu najis lah. Tapi air kencing tu kena benda tu. Benda tu tu asal tak najis. Tapi kena air kencing tu. Najis ke tak benda tu? Tak mau tak puas di ma'ah. Kau dulu benda ke apa? Kau dulu. Daripada barang yang mengena akan dia oleh air kencing lembu atau kerbau. Kubah. Lembu kubah. Allah Akbar. Tu masuk belakang dah lemu kubah. Dah kecil lemu kubah. Bila kena waktu. Waktu takluk kepada mengena. Kena tu. Barang tu. Air kecil kena dia. Kena tu ke mana? Mengena tu waktu. Yani pada ketika dia sah. Dia sah. Mak gaduh-gaduh macam dibasuh pula. Arak tu. Jatuh. Dia sah. Do ya alih, da ya alih. Sing to marbutoh. To marbutoh. Ya amik, ya tak tahu nak kata ni. Pakai amik arak maritak dulu. Lepas tu, wak yakni ke depan. Tu. Nampak dah? Jadi, kena tu ketika dia sah. Apa dia sah? Yakni. Apa dia sah? Biasa tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita yo wayak lagi. Tok Syekh kita royak. Yakni menjijak. Menjijak. Yani waktu menjijak ia
Ha, salah satu menjijak ia lemu kubah tadi tu, menjijak padi akan padi atau gandum. Ha, ia jijak padi, jijak gandum, ngok-ngok lemu ia pesing dalam benar. Ia tak lepas pada padi, ia tak lepas pada gandum kalau pesing tanah gandum tu. Ha, tu. Tiba-tiba teka jijak cok-cok-cok, pergi kecing. Ha, pergi kena padi. Ha, pergi kena padi tu sikit banyak. Kena. Pakai pi tak apa. Amo duk kutip masuk padi itulah, ya Rabbi. Ha, susah. Jadi kena mari tu tak apa dimaaf. Mana? Ya, kalau banyak sangat tak boleh ni kira ni, kalau kira pada urus sikit lah dah. Ha, semua habis-habis mari ni, kalau kira sungguh, apa dia, hak susah nak jaga. Supaya kalau padi ni, dengan banyak-banyak susah jaga. Ha, kita nampak banyak, tapi bila itlak dengan padi yang banyak tu, je sikit pula benda tu. Ha, tu dia. Ha, habis itu. Maka dia kata, ha, tengok dah, kena akan dia oleh kecing. Dan, apa dia, kecing lemu atau kubah. Pada waktu dia sah. Apa waktu dia sah? Waktu ketika menjijak, ia akan padi ataupun gandum. Ha, tu masalah dia. Tu dia. Bukan dibasuh. Lama cuba dibasuh. Apa? Dibasuh ke dibasah? Ha, tu dia. Salah dua-dua. Dan memfatwa. Dan memfatwa telah memberi fatwa perhimpunan dengan dia tu, tak say tu, bulat likung, barangkali gugut dengan dia. Dan memfatwa, yang ini telah memberi fatwa perhimpunan tu pakai. Memberi fatwa oleh satu perhimpunan, satu jemaah. Dia kata, telah memberi fatwa, telah tersin. Oleh satu jemaah daripada ulama ahli Yaman. Maksud ulama, ulama fiqh lah. Ulama fiqh ahli negeri Yaman. Pada masa musanah tu lagi dah. Hak ning, ya bukan musanah syedaw tak ni. Musanah kita tak silap saya daripada apa Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal dah sebut. Bangkulis masa Syed Jaman tu lagi dah. Tu. Ia kata, dan telah memfatwa oleh perhimpunan daripada ulama ahli Yaman memberi fatwa dengan takluk kepada memfatwa. Apa hukum yang mereka fatwanya? Memfatwa dengan memaafkan. Memaafkan, yakni diberi maaf. Yakni ulama Yaman tu satu jemaah memfatwakan kata diberi maaf. Maaf gapo? Oh, tak apalah dek ulama ada jalan ni. Kita ingat sudahlah masalah tu. Tu. Ia kata, memberi fatwa dengan dimaaf daripada, takluk pada memaaf. Memaafkan tu daripada barang yang tinggal. Barang yang tinggal, jadi barang yang ada lagi. Yang ada lagi, yang masih ada lagi. Barang yang tinggal. Tinggal di mana? Tinggal pada umpama perut kambing. Pada. Nama pemuda. Tinggal pada patu umpama. Tinggal pada umpama perut kambing. Perut kambing. Apa perut kambing? Perut muda bagi kambing. Atau lembu. Atau lain-lain binatang. Sai, perut kita makan tak lembu kubah? Makan perut lembu dia. Tak makan ke perut? Makan tapi lain perut tak kek dah tahit. Kita buai, kerak, basuh, sirih. Tak habis lagi, ada kesel sikit-sikit. Siung tengok, duk ada lagi, duk kuat lagi. Tengok ada lagi bekas-bekas sikit-sikit ikut kuali perut dia tu. Adi mak, lama duk kacau. Bos sabung, tu. Tayar dengan salai, nak pergi cuci. Najih ni. Nyanyo lagi tu nya bila? Tengah cukong apa habis. Bakal tak kena wakil. Basuh-basuh itu dah apa tu ada lagi sikit-sikit tu bakal berialah. Supo. Supo yo. Kira sih dah pada umpama.
Tu. Yang kata barang yang kena najis apa? Apa tadi? Yang tinggal lagi pada umpama perut kambing. Kita tanda tu atau binatang yang lain perut kambing atau lembu atau binatang lain-lain lagi, perut ayam. Saikai tu. Bukan saikai tepung tu dak. Saikai hot ni. Tu. Maka dia kata tinggal lagi sikit-sikit tu boleh kita, ya payah nak jaga situ. Payah. Ni kembali kepada susah belaka tu. Susah nak pelihara. Susah nak pelihara belaka. Ha tu apa tu? Apa ke benda yang tinggal lagi pada umpama perut kambing? Apa ke benda yang masih ada lagi? Bayan pada barang. Barang ada lagi pada umpama perut kambing tu gapo? Daripada barang, daripada najis-najis yang sukar, yang susah memeliharakan dia akan barang, akan najis tu. Susah nak jaga dah. Susah nak ingat. Basuh-basuh pun tak tahu baik dah. Oh, tu. Tak tahu baik dah. Konyol-konyol cekak dah kalau kira bukan mudah-mudah. Tapi, ha, ada yang lekat dah. Eh, maka diberi maaf juga. Masya Allah lah. Tu. Apa makna sukar memelihara? Tafsir makna sukar pula. Kacau Datuk ni pun. Sukar memelihara yakni sukar membasuh. Ha tu nyata. Kacau dia tu nyata kita. Sukar memeliharakan dia yakni sukar susah membasuh. Yakni boleh membasuh akan dia. Mana dia? Sukar nak basuh dia. Nak basuh dia tu payah. Basuh tu basuh dah. Sikat-sikat-sikat kan dah. Cuma nak uya dihabi benda tu tu ai payah dah nak basuh. Dan menyuci takluk kepada atau kepada membasuh. Yang ni sukar untuk menyuci, jadi akan dia. Mana kita? Nak menyucikan dia tu payah. Menyuci-menyuci daripadanya daripada umpama perut kambing tak ni tu. Nak menyuci benda tu wei tu baik daripada perut tu eh payah. Ayah dah. Ayah nak kira dah. Apa tu dah? Maka diberi maaf. Tengok syarat kita eh. Inna dina yusrun ni. Yusrun ni makna ni. Agama ni mudah. Nabi kata agama mudah. Mudah sebab apa? Bukan mudah-mudah. Mudah ni. Tengok ni. Kita duduk ngaji. Oh, kau agama maaf. Tak apa. Susah sangat maaf. Agama dulu tak boleh. Oh, bila nisbah kepada syariat dulu. Susah lagi. Fuk Bani Israel dulu. Kalau ngaji kena dikai. Pakai tak boleh basuh. Dah kena kerak. Kerak tapung. Bakal tak boleh. Kita basuh boleh lagi. Basuh-basuh syariat kita mudah. Basuh dia tubik. Kalau sut-sut tak tubik juga. Sut dah. Basuh cekak dah. Nampak ada kesel-kesel lagi. Tak apa. Susah dah tu. Tengok. Tu Nabi kata. Inna dina yus. Ni orang yang payah salah hadis tu. Mudah ya dia tu. Yang jadi payah buat agama ni mudah. Hak tu mudah-mudah buat tu. Bukan mudah dah. Mudah dengan nisbah kepada syariat dulu. Mudah kira itu. Ya, no, Ming. Wah. Habis. Allahu Akbar, ya Rab. Ha, lagi kata Musanib Rahimahullah Ta'ala. Dia kata, bermula. Ha, tu, ini buat kesimpulan dah lah, weh. Ha, duk kecep maritim malam tu. Banyak ni kesimpulan sini, ya, ni. Hak semua khua dua ni kesimpulan duk sini, ya. Bermula syarat maaf. Syarat untuk dimaafkan. Bermula syarat untuk dimaafkan. Dimaaf tu daripada segala yang tersebut. Segala najis-najis yang tersebut tu. Hak sebut mari banyak-banyak. Najis hak banyak-banyak sebut mari dimaaf tu. Syaratnya gapo? Syarat gapo boleh buat dimaafkan najis-najis tu? Ni ya kesimpulan. Syarat dia ialah kesukaran memeliharakan dia akan segala yang tersebut. Tu syarat dia. Dek susah, maaf. Bila susah nak jaga sangat dah, maaf. Susah nak jaga sangat dah, maaf. Tengok agama. Celuk sampai ke terasak. Apoh, iPhone. Najib dah lah tu. La ilaha illallah. Najib Allah. Serah masuk letter rasa. Masuk. Ha Najib.
Masa mana? Masa mana? Siapa-siapa weka ni? Najib ke apa? Cicak. Cicak mana? Cicak ha, kalau kita kata nak buat cara nasi umi. Cicak setokong ya. Buat tu baik cicak tu. Lepas tu buat biar dikering dulu. Bila kering, telur air sikit atas tu. Siapa? Muka Najib Hukmi dah. Lain Najib Hukmi bin Ahad merumumkan tempat tu sikit. Pop sapuh lalu. Sikit. Tik ijat takkan. Kuih tu ijat tu dulu. Lepas tu bila dia kering. Puan Ahad. Sabuh. Kalau nak basa juga. Siapa kecelut ekor Allah dulu kan. Kalau nak basa juga. Kalau tak saya basa pun tak apa. Jangan nak buat tukar semaya ke sudah lah. Siapa ya. Dia buat apa nak balas. Ha? Tak tahulah tu dem. Nyanyo. Ada jemur atap kabo. Allahu akbar. Nah, tu orang panggil dia menyusahkan diri belaka. Syarat we kemudahan tapi kita menyusahkan diri kita. Syarat we kemudahan tapi kita menyusah diri. Ah, susuk dia tak reti waswah. Waswah. Tak tahu nak duk. Jadi seteru dengan cicak. Tengok cicak tu mata hijau. Masuklah bilik pak tu. Minta tengok. Jangan nampak. Jangan nampak. Jangan nampak. Jangan nampak. La ilaha illallah. Ah, tengok cicak mata hijau. Gunggu yang nanti ni. Bakar rumah pak. Susah habis situ. Allah, ha, tengok lagi. Maka kesukaran memeliharakan dia. Faidatun, ini satu faedah. Amrun mufidul laka, satu benda yang memberi faedah kepada agama mung. Itu kepada fiqh kita. Apa dia yang kata tiada wajib basuh telur. Tak wajib basuh telur. Tak wajib. Tu. Kau dulu. Dan anak. Atau kepada telur. Tak wajib basuh anak. Hok mana eh? Telur mana? Anak mana? Han keadaan telur dan anak ni. Apabila keluar keduanya. Apabila keluar oleh keduanya. Kedua telur dan anak. Keluar mari. Telur tu keluar daripada apa? Keluar daripada faraj. Kalau telur keluar pada parak bagi bagi binatang yang lari pada manusia. Adapun anak ni kira pada binatang manusia dan juga apa? Binatang gapot ihop beranak eh? Banyak ah. Kucing. Cuap ni bahasa kucing. Ambil kucing. Ambil kucing celuk. Ya tahu ni Naji. Kucing ni tubik mari daripada punggung. Najih kucing. Tak boleh pegang lagi. Ambil kucing. Dia celuk dalam. Kolah. Basuh dulu mu. Hanya kawai tubik mari tu kawai duk putih. Bersih dah. Dia bersih cuci mari dah. Aha, tu. Lepas tu, kita manusia pun sepatutnya. Tapi orang ni tak ada payah mana lah. Dia tubik perut mari. Tapi kalau capur, tu dia lain pula kalau capur dengan darah tu lain. Capur dengan darah tu lain. Ni keluar daripada farad. Ni kita fokus kepada telur dulu. Kita tupu ke telur dulu. Dia kata kan? Dia kata, tak wajib basuh telur dan anak apabila keluar keduanya daripada farad. Dia kata, tak wajib basuh. Apa hukum nak basuh? Sunat. Nak basuh juga sunat. Tapi tak wajib gitu ya. Ni telur putih. Tengok depan lagi. Jika, dia kata, kata tiada wajib tu, kait pada tiada wajib. Kata tiada wajib tu, jika tiada bersentuh. Ini tiada bersentuh ia. Jika tak bersentuh ia, dengan najih yang basuh. Kalau tak bersentuh dengan najih, najih yang basuh. Tu. Kalau tak sentuh dengan najih yang basuh,
Tak wajib basuh. Sebab tu telur. Kalau dia putih, lepak gitu, tak kena basuh. Sunat je. Tak wajib basuh. Tapi kalau mari tarik penuh telur, ha, tak boleh. Ni nak boleh nasi lalu. Kita rebu, pasang rebu telur dengan nasi. Nah, nak nasi pun tak ambil telur bubuh. Ha, tengok dulu lah. Tak je nak tengok. Toko. Mari toko. Kenapa cerak-cerak? Hak tu tak boleh. Hak tu wajib kena basuh. Ya bersetuh dah. Teka ya tubik mari kat bunga tu. Ya lalu. Ya kena taik dah. Tapi ada juga orang perhati. Cuba tengok apa. Tengah-tengah menatai tu. Bila ya telur tu baik. Puak putih lah dah. Ya rutubah. Ya basuh. Dale parak tu. Ya hak tu tak kira. Hak tu dimaaf. Hak tu hukum kilah lagi najis tak najis. Ada juga yang kilah tengok lama kata rutubah tu najis. Terutu balai parak tu tak apa. Hak tu hak pelalu ya. Panggil ya pelalu benda bagi tubik mari dengan mudah. Kalau tak ada basah tu, bagi tu nak tubik payah. Tengok telur. Nampak mudah ya bila tubik. Peluk tubik. Teka ya tubik tu nampak licin malak ya. Ada basah dalam parak. Hak tu tak apa lagi. Tubik mari lihat luar. Ha, tepuh dengan najis hak basah. Ha, hak tu kena basah dah. Ha, hak tu kena basah dah. Kalau pesing itik-itik gitu nak masuk lah kau yo munggo yo orang duk pego dalam pego lagu gitu buat gitu payo yo duk telur atau hot tu hot tu nak masuk lah kita tu hot pesing telur le sare sepaye kada dia saya sare dia tu cuci molat kita buka tengok teka yo tubek gi nampak cuci telur tu nampak cuci putih lah kau bersih ah tu tak apa pakai katok kenal lalu boleh. Pok. Aha, tak apa. Nampak tak tadi? Tapi sunat basuh juga lah tu. Nak tahu wajib buku wajib tak wajib tu je. Tiada wajib basuh telur dan anak apabila keluar keduanya daripada farat. Masalah ni pun ada dalam majmu'. Adalah kita jumpa masalah ni tukar duk ngaji dulu. Oh, majmu' dah. Majmu' salasah tu hak baca tu. Dia ada telur. Dan telur semua binatang suci, boleh makan. Malaikatnya telur yang nyata pun tak nak. Dalam menjemuk tu juga. Telur, dia mahu tanya kata, telur ular ni boleh makan ke tak? Tanya orang tengok, makan ni mudarat ke tak? Dia mahu tahu, tak boleh makan telur ular sawuk. Dia makan, mabuk. Haa, tak boleh. Telur kalau nyata pun tak nak makan dia, tak boleh. Asal telur semua boleh makan. Mudarat ke tak? Tak tahu. Kalau tak mudarat boleh makan. Pernah makan apa telur sendiri? Muka kita ni boyo dah kan? Suka. Habis itu. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok lagi, sikit lagi. Kata dia... jika tiada bersentuh dengan najis yang basah. Masalatun. Ini satu masalah. Tengok masalah belakang tu. Umpama kucing. Bermula umpama kucing. Masuk belakang lah. Masuk dalam umpama ni. Tiap-tiap binatang yang suci semua. Bermula umpama kucing. Kucing. Saya kata nampak. Dan ayam. Kita tengok jenis binatang yang suci belakang. Atau kanak-kanak. Ini budak manusia lah. Tu yang misal tiga ni. Bagi kita mudah nampak sebab duk temung hari-hari. Dengan tiga benda ni. Acaknya. Dia kata bermula umpama kucing dan ayam dan atau kanak-kanak. Memakan najis. Yang memakan najis. Tu. Makan najis. Kok mana makan najis? Bukan memakan najis. Yang ni mulut terkena najis. Maksudnya gitu. Walaupun tak mesti makan. Mulut terkena najis. Maksud memakan najis. Yang ni mulut terkena najis. Kadang-kadang dia mutah ke apa ke. Maka mulut dia tu kena najis. Kucing dia mutah mari. Dia tak nak makan tiku. Tapi dia pergi mutah. Tu yang mutah tu be. Maka mutah tu orang panggil najis yang kena. Haya ni maklum tu cok cek rata. Lepas tu anak-anak ni budak-budak tu.
dia pergi makan apa, dia tak makan, dia mutah tu baik masalah dia. Wok apa semua. Kamu kanak-kanak yang memakan najis. Lepas tu, lepas pada dia makan siap-siap, maka kita tahu kata mulut dia ni makan najis siap. Ada najis di mulut dia. Kita nyata dah. Kucing ni. Baru makan, dia ni, aku tengok dia duk makan cicak sana ni yo. Makan cicak. Telah dia muntah-muntah. Ah, mulut kena najis, kita kata. Atau haya ni dok cantan patuk-patuk kok kok tilmu tu ya. Kita kata. Kena naji. Pak ya makan naji. Maka lepas pada dia makan raib iyo. iyo umpama kucing sat ni tu. Raib. Apa raib? Yang ni lenyap daripada pandangan kita. Lenyap daripada pandangan kita. Raib. Raib gimana? Kucing ni duk tak dia ya gi. Raib. Lenyap, apa yang ra'ib ia. Lenyap daripada pandangan kita. Saat ni dia duk nampak, ra'ib kat mana pula. Lepas tu ra'ib ni sekadar mana? Hukum kira ni, tengok dulu. Sekira-kira, ni taswir rupa ra'ib. Maknanya, ra'ib dia ni kira kadar ni. Rupanya, sekira-kira pada nazar, Alhamdulillah. Sekira-kira pada nazar akal, pada tilik ke akal, dengan sekiranya pada tilik ke akal kita, pada pandangan akal kita, dalam suluh akal kita, yo raib ni, teka yo hilang ni, bila cik-cik tengok, mikir-mikir tengok, hilang dia raib ni, dapat sampai ia pergi kepada tempat ayat yang dua kolah. Dapat, ini boleh jadi. Boleh jadi, sampai. Sampai ia umpama kucing tadi. Boleh jadi sampai dan datang kepada ia kucing tadi. Sampai pergi. Tengok shut up. Boleh jadi sampai ia pergi kepada tempat ayat yang dua kolah. Boleh jadi tengok kolah tu. Kita ada ponok ni. Kita ada kawasan ni. Lepas tu yo lagi. Semenit, dua minit, tiga minit. Kawasan dia ada kolah tu. Kolah ada. Atau rumah kita dalam, dia masuk dalam yame. Kita duduk luar. Dia makan tikus tu di luar, di pintu rumah. Atau makan kucing. Makan kucing pula. Makan cicak. Lepas tu rahat lari masuk dalam rumah. Masuk gitu. Sekia-kia boleh jadi masuk dalam yame. Atau tempat yang ada air dua kolah. Pada suluh akal kita. Boleh ya dia sampai ke tempat yang ada air dua kolah. Padahal kita tak nampak muka jauh gila lagi. Kita tak tahu dah. Ya lagi. Boleh ya di? Boleh ya di? Pokok mana pula? Dan meminum ia umpama kucing tak ni tu. Dan ni atau pada sampai. Atau pada sampai. Yang ni boleh ya di dapat minum ia umpama kucing tu. Minum padanya pada tempat air yang dua kolah tak ni. Boleh ya dia minum air dalam dalam yamai tak ni tu. Ataupun dia minum air di atas kolah tu. Boleh jadi berlaku. Kira cara kita tak. Kita bahasa mari. Boleh jadi. Gitu eh. Allah ya Karim ya Kabir. tu. Kemudian. Kemudian. Apa kemudian? Selepas daripada hilang dia. Selepas daripada hilang dia. Lepas pada ragi sebentar. Maka ia umpama kucing saat ni tu meminum. Meminum yakni di hadapan kita pula. Ya mate kok beledi depan kita ni. Main musing-musing kat kita pula. Di beledi tepi kita tu air tak sampai dua kolah. Ya main musing-musing kat kita pula. Kemudian dia kata, maka ia umpama kucing tu meminum jadi di hadapan kita. Meminum pada ayat yang kurang daripada dua kula. Mari duk. Cep pula. Ada jilat. Tengok tu. Siap. Mari jilat air kot ni pula. Kita nampak kucing tu. Awak lagu mana? Air ledih tu nak cuah ke nak pakai lagi. Tu.
Nak cuba ke nak pakai lagi? Kita ada-ada cua dah. Dia tak reti. Cua semacam. Najih kata dia. Nak makan kucing curak-curak saat ni. Kucing pula lah. Makan tikus. Makan tikus curak saat ni tu. Curak ni. Nampak tu dah? Kita cua lah. Tapi masalah je hukumnya gini. Tengok. Oh, InsyaAllah dah. Maka kata dia, maka meminum ia pada air yang kurang daripada dua kula. Atau kepada air yang kurang tadi. Atau, ia bukan minum air dua kula. Ia meminum benda yang cair. Haa, jilat-jilat minyak. Jilat-jilat gapo. Ha, gula. Lauk, kita bawa lauk. Ya, mari jilat. Ha, main atas ni. Haa, mari jilat benda yang cair. Masalah. Cair, benda cair mana? Benda yang cair yang lain daripada ayat. Daripada ayat tadi. Lain pada ayat. Seperti kita kata, lauk nasi, gula-gula, ayat mani, ayat ikutlah. Mari duduk jilat cara ya. Ah, tu dia. Duduk syok-syok lagi. Syok ke apa? Tak cakap lagi. Tak cakap kata? Kucing saat ni. Tak cakap kata? Kau dulu hukum ni. Kita tak nampak ni. Tak nampak. Tapi bagi kita ni, boleh jadi. Tapi, kalau tak ada koloh, koloh tu duduk jauh sah. Koloh air dua koloh, kita duduk tengah ada. Ataupun duduk dalam bilik ni. Koloh ni, jaman jauh. Tak ada air dua koloh kawasan ni. Aduh, dia ni ke? Lepas tu telaga tu. Tak sementara tu, telaga tu. Ya, rahat gitu, tak boleh jadi. Dengan masa tu 3-4 minit yang klik mari tu, kawasan ni tak ada air dua kolor. Hak tu nyata. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi dia pergi makan. Ni, dia gahak gitu. Haruh. Boleh jadi dia nak hilang lagi minum. Boleh jadi. Itiman tu orang panggil. Nanti dulu. Tu tak cerak tu. Tak cerak. Boleh tak? Situ. Maka dia kata, apa hukum masalah ni? Pada dia kata kan, maka, yang lain daripada atau meminum ini sebab kepada kanak-kanak lah ni atau ni atop kepada meminum sat ni atau meminum jadi oleh kanak itu kita kata takdir kepada kanak lah dalil depan tu dalil di hadapan tu isu isyarat kata meminum jadi oleh kanak-kanak atau meminum oleh kanak-kanak tu meminum pada susu ibunya ibu bagi kanak-kanak tu dia minum susu sat ni dia dok mutah. Ya tu, umur apa? Setahun ni boleh jalan lagi, eh? Bulan. Tok tek. Tapi, tok tek, tak boleh masuk jamin lagi tak? Setahun lebih. Harus tengok, dekat 2 tahun dah. Tapi, pek tak lepas lagi. Nak tok tek. Saat ni, ya, duk mutung luar lagi. Tu. Wak. Kabar apa? Rai kong anna pula budak ni. Mak. Yang wei dok mana? Yang. Ha tu duk panggil nyok nyek dok musik kok nyek kok jalan mari dah. Right mari semenek dua jalan tebek. Tebek mari. Gimana dek? Ya kata gimana dek? Ya bukan nak oya. Okey kena oya. Tapi kita rak ikut ni barangkali ada dah ni barangkali ni. Ha takut hidup mai ikut kolah ai eh. Dok conceng pula. Itiman. Khabar-khabar mari isap pek kita puak. Isap pek mek ya. Tu. Nampak tak tu dah? Tu ni sebab kepada kanak-kanak. Dia kata dia. Tu. Kemudian maka meminum pada susu ibunya. Atau orang lain. Atau kepada ibunya. Atau susu orang lain. Mok menakir dia ke. Ikutlah dah. Ataupun isap pek tu. Apa tu? Apa jebur tu? Kau lagi masa tadi jebur susu tu kan? Hak udak nak makan tu, isap hak tu pula. Kena basuh dak mulut tu. Mulut susu tu. Mulut jebur tu. Kena kira tu. Maka kata dia, maka. Kenapa nak khabar duduk sini? Maka tiada dihukumkan najis air itu.
maka tiada dihukumkan najis ayat itu. Ayat mana? Jadi ayat yang kurang dari dua qalah itu. Ayat yang kurang dari dua qalah itu. Hak tak sapat, hak dalam bedi, dalam bekas tadi itu, tak dihukumkan najis. Boleh kita buat rebus teh pula. Tak ada apa. Tak ada apa. Gano, tak hukum najis. Ada ilat ulama fuqaha ya kira habis. Ya kira. Tak dihukumkan najis ayat itu. Dan atau kepada ayat itu. Yang ni, atau dan dengan mana atau. Tiada dihukumkan najis itu atau perkara yang cair tadi. Yang lain daripada ayat tadi itu. Itulah misalnya kalau dia jilat-jilat apa minyak masalah. Tu tak hukumkan najis minyak tersebut. Kok tu weh. Gano. Tu sebab apa tak hukumkan najis. Ya ada ilat dia. Kena ingat di ilat ni. Oi, tak habis lagi. Dan yang cair yang lain daripada ayat. Dan jadi atau susu ibunya ni sebab kepada budak tadi. Atau mana ha? Atau kepada dekat-kat tu ya. Atau kepada ayat tu lah. Ayat itu. Tak dihukumkan susu ibunya tadi tu. Tak hukumkan najis. Susu ibunya, ibu bagi kanak-kanak tu. Ini sebab kepada kanak-kanak. Tak dihukumkan najis susu ibunya. Sebab apa tidak dihukum? Ilat pada tiada dihukumkan najis. Tak hukum najis kerana apa? Kerana kita. Kita ni siapa? Ulama mereka. Bukan pun kita ni nak. Kita tak ketipu. Kita ni pun datuk ni. Fuqaha. Ma'asyirul fuqaha. Kerana kita puak-puak ulama fiqh ni, hukum kata tak najis tu kerana kita berpegang yakin. Jadi berpegang dengan yakin. Pegang yakin dah. Pegang dengan yakin dah. Yakin kena? Suci. Jadi bahawa suci. Suci pada asal. Suci pada asal. Kita yakin kata suci pada asal. Asal mana? Tulis. Asal bagi ayat yang kurang daripada dua qalah itu. Asal bagi ayat yang kurang daripada dua qalah itu. Asal bagi ayat yang kurang daripada dua qalah itu. Hei, ayat lebledi itu asal cuci ke cemah? Ayat lebledi kita tu asalnya suci kan Haji? Suci? Belum pada kucing mari jilat tu kan? Asalnya suci. Apa tu kalau gitu? Bila kucing mari jilat pak, ayat ni najis ke? Suci. Ayat ni najis ke cuci? Asalnya cuci. Asalnya suci. Pergi asal dulu. Ayat ni suci. Hei, patu orang tanya. Tak apalah asalnya ayat tu suci, tapi kucing tu asalnya mulut je ada najis. Tengok tu pula. Demo kata, bila demo tengok tu, ulama fiqh kata, ai sungguh pun asalnya mulut ada najis, tapi ihtiman dia makan tempat dua qalah nu. Dengan sebabnya dia makan ayat dua qalah nu mulutnya suci. Dia basuh mulut dah. Kita basuh mulut dengan orang Moktel waktu timur tu. Dia basuh mulut dengan air qalah. Kot tu. Tengah air qalah basuh mulut. Ya dah. Jangan main. Itiman kot tu. Sebab tu, nampak tak dua cara tadi? Hei, ahad ni dia. Al-Ludin ni. Cuma ke najis? Asalnya suci. Hukum suci. Kerana asal suci. Asal sungguh asalnya suci tapi mulut kucing saat ni tu asalnya cemah. Lah sungguh pak asalnya cemah tapi itiman dia basuh mulut dah. Yo raih saat ni 2 minit, 3 minit. Tengok tu pakai air ni suci. Tengok weh. Nampak dah tu dah? Boleh. Tok pekoh ni dah. Yang ngok-ngik cara dia dah. Terhukum demo. Kita pegang yakin suci pada asal ayat tu. Suci bila? Takluk kepada suci. Suci tu dahulu. Yani sebelum. Daripada meminum ia. Ia umpama kucing tak ni tu.
meminum padanya pada air itu sebelum daripada kucing tu nak minum pada air dalam beledi tadi tu, oh, ia yakin suci air tu. Belum pada kucing nak pergi jilat-jilat tu, kita yakin suci air dalam beledi tadi. Nampak tu dah? Oh, tak apalah, air tu suci. Air tu asalnya suci. Tapi mulut kucing tu asalnya cuma. Dia kata, dah lagi kerana ihtiman. Dah lagi-lagi pula kerana ihtiman. Atau pada kerana saat ni. Dah lagi pula kerana ihtiman. Apa ihtiman? Boleh tanggung. Boleh jadi. Akan suci mulutnya. Suci mulutnya mulut umpama kucing tadi. Boleh jadi suci mulut dia. Suci pasal apa? Suci tu kerana itiman suci tu kerana apa? Kerana dapat, kerana boleh terima, boleh jadi pada akal kita, pada pandangan akal kita, boleh jadi pada akal kita iyo umpama kucing tak ni tu, boleh jadi iyo tu meminum yakni ketika raib iyo tu. Boleh jadi dia minum ketika raib tu tadi tu, ketika raib hilang tadi minum pada ayat dua qalah itu. Boleh ya dia pergi minum teka je hilang lagi lama tadi. Dia pergi minum pada ayat dua qalah tu. Boleh ya dia jadi ihtiman gitu. Masya Allah dah. Nampak tak? Nah, boleh? Tu. Ni siapa masa ni boleh tahu. Ni tak boleh ngaji trisedi je kita ni. Trisedi. Pak batibat mari tu kadang-kadang lupa. Enggak. Hak tu berhajat kepada ingat masa Allah. Orang yang banyak ingat masa Allah, orang tu labur. Orang tu berjaya. Benar. Tu dia. Ingat masa Allah tu. Masa Allah ni, kau dulu. Tak cerak ni. Tapi masa Allah lebih buriah. Nanti nak buka. Tak apa dah. Ingat kitab tak apa dah. Kalau tak ingat masa Allah sangat lagi pun, ingat tak. Masa Allah lebih buriah ni. Nanti. Ataupun buat tengok, kadang-kadang tengok sikit. Wasa kitab ni, kalau masalah ni, ada dalam hasyia Cerkawi ni, dalam tahrir. Masalah ni, ada dalam hasyia Jamaah ni. Padahal lagi muka buriah. Muka buriah ni ambil mari dari situ. Tapi buat tengok. Kalau tak silap masalah ni, ingat. Dalam Syarqawi ke dalam hasyia Jamaah tu, nanti nak kita tengok. Lepas tu mari buka buriah. Tengok waktu tunjuk. Tak apa dah. Tapi tak apa dah pun jangan buat gitu. Malu kok orang. Malu kok malaikat. Orang tak tahu. Malu kok malaikat. Habis itu. Sikit lagi boleh tak? Boleh satu masalah lagi kot. Dan dimakian lagi. Apa dimakian lagi? Tiada dihukumkan najis. Sikit lagi dah. Dimakian lagi tak dihukumkan najis juga. Tidak dihukumkan najis. Apa dia? Umpama anjing. Anjing. Morita ni jarang-jarang. Kalau Mesir banyak sangat. Tu. Ini Mesir. Penuh. Ikut pergi bucu mana temu. Kalau jalan pagi-pagi tu kot. Salak lah. Turut kita pun. Penuh. Kau pasang takut ni tu lari. Lari tu je khamat. Mak semua. Kita buat tameru. Saya ni pegawai sebeh gini dah. Takut je takut sebeh. Kita pulang gitu. Lari. Hanyi. Hanyi pun ekor-ekor tu lah. Kalau hanyi kau pasang rambu-rambu tu. Kau tu kena tamak. Waktu tu kita tak berani rasa dekat kot. Hok bosen tu. Pok backcamp, pok lapih nak leng. Pok lapih itipong, pok lapih tu, pok lapih warung, pok lapih tu. Lapih itipong sikit, pok lapih apa? Lapih mafia. Tu je panggah hanyi tu. Hanyi besar-besar tu. Kadang-kadang je nampak pok jawi ni, takut ke hanyi? Yo, buat lepas gitu. Ada juga. Kadang-kadang. Gana? Temuk di? Ganying? Temuk di hidung. Kita temuk ya dulu ke? Ya temuk kita. Temuk kita dulu. Masya Allah besar ring. Alah kelihan tak apa dah?
Hanying tu banyak sangat. Kalau kita kata, kok arak ni, ya wak, ya wak tepat. Dan ikut depan rumah-rumah dia tu, ya wak, ya wak sepul lubeh. Lubeh air, ya wak sepul lagu. Bukan lagu, ya wak lubeh, ya wak gali lubeh, buah lubeh. Lepas tu, buat air sama. Air ada sama lah, lubeh tu. Sepul dengan cawe, sepul dengan makuk, tok. Air ada sama. Air untuk hanying-hanying lalu-lalu, makan. Ya tak payah, tapi hanying banyak lah. Seolah kata jadi tabarok lah dah. Tabarok kau ni. Nama kita ni nunggu oleh kampung sia-sia ni tak apa. Tapi lo ni tak ada mana dah negeri sia pun. Dia mau kutip makan habis. Habis. Dia makan lagi umpama anjing. Kau mana ni? Apabila memasukkan. Jadi memasuk ia akan. Dia masuk akan kepalanya, kepala anjing tadi tu. Dia masuk kepala dia, celuk kepala dia, memasuk ke dalam air. Tu kita nampak, kita duduk sini. Hening duduk pusing-pusing-pusing-pusing kot dalam bekas tu. Yo, air tu duduk bawah. Dia bekas beledi besar. Misalnya dia, beledi besar. Air tu tengah je. Lepas tu, yo, Allah, Allah, celuk kepala turun dalam beledi. Kita tak nampak teka je celuk turun tu. Bukan kita duduk sini. Tapi nampak kata dia teluk tu. Nampak kata ya Allah, pala dia masuk dalam bedi tu. Nampak gapa tak tahulah dia tu. Kalau air lipah tentu dia tak teluk gitu. Dia bakal duduk di atas ni selalu dah. Tapi ni dah air setengah. Ngerudi masalah. Dia teluk pala dia. Masuk kepala dia ke dalam ayat. Ayat mana? Ayat yang kurang daripada dua kulah. Ayat yang kurang daripada dua kulah. Depan lagi nak sapa dah ni. Ada baik dua kolor depan lagi. Sikit lah. Yang kurang daripada dua kolor. Padahal tiada tanda. Padahal tiada tanda sampai mulutnya. Tiada dalil. Tiada ada tanda. Tiada ada alamat. Bahawa sampai mulutnya. Mulut anjing tadi tu. Sampai di dalam ayat itu. Tak ada tanda kata mulut dia pergi sapa ke air. Sungguh pun pala dia tu helau turun dalam bekas ai. Tetapi tak ada dalil kata mulut dia tu kena ai. Nampak tak? Tak ada tanda kata sampai mulut ke dalam ai. Seperti dan tu bulat saja. Seperti misalnya, mana kau tak ada tanda tu misal bagi tiada tanda. Tak ada tanda kata mulut sampai ke ai tu seperti misalnya tiada bergelombang air itu. Tak bergelombang, tak bergerak air itu. Kata pergi tengok lalu dah. Lepas pada itu, pergi tengok. Kalau yang pergi minum ke apa tu, air nampak gelombang lah. Air taharrak. Bila kita sebut taharrak tu, jadi air tu bergelombang. Nam cak gapo, orang panggil apa? Cak pen klun dah. Cak san setuan pen klun. Seperti tiada bergelombang air itu. Bila tak bergelombang gitu, dalil kata mulut ia tak sapa lagi ni. Kai tu. So, atau dan basah pada pipinya. Bukan tepi pipinya. Dan ni atop kepada atop mana? Atop pada bergelombang. Seperti dan seperti tiada basah pada pipinya. Pipi bagi anjing saat itu. Kalau you celuk pergi minum dah pipi yang kena basah kot ni. Anjing yang minum dia bukan jilat. Kucing yang jilat. Kucing yang jilat. Kalau kucing kalau kita tengok kitab besar tu. Kucing tu ulama itirak lagi. Ulama rak lagi hak masalah saat ni. Masalah saat ni. Dia memang kata, hai kucing tu itiman kot mana. Itiman dia pergi minum adalah koloh ke mana? Ni hok-hok masalah ni tapi tak royak saat ni tu. Itiman kata pergi minum adalah koloh ke mana? Kucing dia tak minum, dia jilat. Apa dia jilat? Jilat dia tu bukan buat we sucikan mulut. Dengan sebab mulut Naji, bila jilat, jilat tu lidah pergi kena air tu. Seolah kata air yang kena atas lidah tu Naji lagi. Faham tak? Yang kena atas lidah dia tu, mari kena mulut pula. Najis pula lidah tu. Tu ulama. Ulama duduk etirok pula. Lepas tu jawab pula ulama ni kata, sungguh pun dia jilat. Tapi ada juga cuan-cuan je.
Ada gak cuan-cuan yang pasang minum rapat tu? Tak ikut tu pula. Tak apalah belah dia. Dia cuan-cuan mari. Maka itiman. Walau cuan-cuan pun itiman. Boleh adi. Pakai kot tu. Ni masalah ni, dia bakal makan rapat. Krok-krok kot sepuluh lemu dah. Krok-krok-krok lemu ni rapat. Dia tak ada jilat sepuluh kucing. Jilat kucing cip-cip. Juruh kucing minum. Jilat cip-cip-cip sikit. Bila nak kenyek kita nak berhati lo. Allah, bila pun nak kenyek. Cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip. Lama. Lama juga. Dah, kucing tu dah. Juruh. Kemudian dia kata basah pada pipi dia, tak ada tanda kata mako. Lepas pada dia helah pala turun dalam bekas tu gak, mako iyo anjing tadi keluar kepalanya, kepala anjing tu keluar daripada bekas tu. Keluar mari. Dia nampak orang dia keluar. Ya khabar kata orang masuk tu, ya keluar daripada bekah tadi tu. Apa hukum air tu? Maka tiada dihukumkan najis air itu. Tak dihukumkan najis air tu. Najis mughallazah. Tu tak ada hukumkan dengan najis mughallazah. Dah air tu. Nampak tu kan? Tak ada hukumkan najis ni mula lagi dah. Sebab apa? Kau dulu. Dia kata, tak dihukumkan najis jikalau nyata basah pada mulutnya. Jadi sekalipun. Royoh pada kata, tiada dihukumkan najis. Tiada dihukumkan najis jikalau nyata, terang, jelas, basah pada mulutnya, mulut anjing tu sekalipun. Tak najis kot mana tengok mulut tu eh. Duk basah, plek-plek. Pipi tak basah tapi mulut duk basah gini mucu-mucu ni. Duk basah lagi. Tak basah. Musanai kata, sekalipun mulut tu nampak basah nyata, tak dihukumkan najis air tu. Sebab apa? Kerana. Jika, kau dulu. Jikalau nyata basah pada mulutnya sekalipun. Apa sekalipun? Ya, jikalau tu royah. Kerana tak kena bom anak sekalipun kata. Jikalau nyata basah pada mulutnya, yakni sekalipun. Apa sekalipun? Tidak dihukumkan najis. Tu takdir lagi. Lepas tu, kerana ni ilat pada jawab yang mazhab tadi. tu faham lah. Jikalau nyata basah pada mulutnya sekalipun, tidak dihukumkan najis. Sebab apa tak hukumkan najis? Kerana diihtimalkan, ditanggungkan, boleh jadi basah mulutnya, basah oleh mulutnya, mulut anjing tu, basah daripada, jadi dari kerana, daripada ilat. Tak liliah pada basah. Diitimankan basah mulutnya tu dari kerana jilat oleh lidahnya. Lidah anjing jilat daripada air liut dirinya. Diri anjing tu sendiri. Boleh ya di mulut basah dia jilat lidah yang sendiri. Tu dia bukan sapa ke air nung. Nampak tu dah? Nampak tak? Tengok tu. Allah, maka kita istishab hukum suci itu. Kita kembali ke asal tu istishab. Asal makna istishab ni, apa? Menuntuti bersahabat. Jadi, bersaing kelik. Bersaing kelik ke asal. Istishabul asli. Istishabul asli makna, saing kelik hak asal. Pakai bersaing dengan hak asal ni. So, saing dengan hak lah ni. Saing hak asal. Pakai berkawan guru dengan hak asal ni. Hukum asal. It is habul asl. Yon kun pergi su kod dem. Tu sini dah. It is hab ni maknanya asalnya maknanya kelapai kop kap kod dem. Kelapai kop kap kod ken dem. Mana asalnya? Air suci. Air dalam ledi tu asalnya suci. Klik ke asal. Klik ke asal. Itiman-itiman, maka itishab, kembali, seni-seni, kembali ke asal. Hukum suci itu, suci ayat itu. Tu. Suci dengan asal, dengan tak lupa itishab. Itishab dengan asal dulu, asal bagi ayat, dahulunya, dahulu daripada
dimasuk kepala tu. Dahulunya, dahulu daripada dimasuk kepala oleh anjing tadi. Kembali ke asal. Kihak asal. Ayat tu suci. Ha, sikap tu dulu nampak kau sebelah dah ni. Boleh tak eh? Boleh you? Boleh juga. Nampak juga. Apa dah dulu? Kemudian kata Musanib rahimahullah ta'ala, bermula ayat yang dua kulak itu 500 retel. Nak dobek lima kolah lah. Dua kolah lah. Dua kolah banyak mana. Weh. Kio learning by polik. Weh. Lepas tu kalau kio robot tangi lagu tu, kalau tepat hok pak segi, kio lagu mana. Tepat hok bulat tu, kita kio lagu mana dua kolah. Gaduh-gaduh ni. Ada. Tengok semula. Ya. Suci diri dia. Mana? Kalau nyata dia, itiman dia jilat air dulu. Tak ada apa. Dah. Tapi kalau dia baru makan nak hiya kita ya. Bagi makan aldi tu nampak duk hela pala aldi tu pula. Hak tu nyata. Kata tak ada. Tak ada kata gi roek dak dah. Telur. Kai. Oh boleh. Boleh. Tapi yang dia bercampur dengan tu, dia golek ke dia campur dengan kecing dia dah. Kecing dia. Orang kita ni payah kena basuh himalak. Boleh makan. Okay. Sedap tak? Mudarat tak? Tak tahu. Tapi nampak orang duk makan boleh dah. Sep-sep. Kata lu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u illa billahi yakshahu 'amalan la yurfa'u du'a illa yustajabu nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi